Rakyatnya. Tuh, kia ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tanya, Mama Jen suka ke pasar enggak? Enggak, Bu Ibu. Ada yang jualan ke sini ya. Nih, minggu ini Mama Jen belanjanya segini saja ya. Karena minyak mah dari Nek saja sih. Ya. Jang, iya Jang. Sabarahan kita sadayana? 39. 39.000 segini itu. Atau 40 kan aja yang itu tuh. Daun bawang 1.000-an. Daun itu 1.000-an sakumaha ya masih anak. Nih jeng. Hah? Oh. Nah ini mah jengkol 2 on 10.000. Jahe sebenarnya Mama Jen nanam jahe merah, tapi sayang kalau udah dipanen. Ini mau bakar-bakar ikan nanti. Ini bawang merah 2 on. Engkol ini sekilo 6.000 lebih. Sekilonya engkol teh Jang? Sekilo setengah. Ini cabe. Udah segini. Tuh. Lihat ibu-ibu seledri ini 1.000 segini ibu-ibu ya daek enggak ibu-ibu? Ini langganan 1.000 dapat segini. Hatur nuhunnya. Nah, segini itu 30.000. 40.000 ibu-ibu nih lihat nih ya. Segini itu. Tuh tukang sayurnya. Mang Ijai. Tanda bukti. Ini bukti ada yang ngambil kacang padahal punya kacang hiji ewang. Tamahan deui mama. Tamahan deui, emang idan ge hayangeun kok. Tamahan deui. Namanya sakit itu merena rapel na coe to ge. Kok lebar saja alaan sih teh. Cu Haji itu. Saya boleh enggak? Jangan dong, beli. Enggak boleh. Melak boleh enggak? Melak dulu. Bekimah melak. Benar ya. Ini itu nah eta motor ngajakeun. Ini tuh ibu-ibu mau sholawatan di madrasah tapi belum pada ke madrasah. Ayo, ayo. Metikin dulu kacang biar buat besok dioseng sama Nek katanya. Tapi ngarawe heula eta ibu-ibu. Ini Dede Bano kakinya kebawahin. Situasi ini mamam nih, mamam Jayana sore-sore ya nih bubur Jayana dan ini lagi makan teng gemol yuk. Oke lah, mamam dulu turunkan kaki ke bawah mamam. Am dulu kenapa itu anak Nek juga mau pergi selawatan ya. Perginya, Nek? Iya, pergi. Awas atuh kasapuan. Oh, Nek teh tidak sehat. Oh. Kaan basa ari ieu. Ini kopi luwak. Mama Jen lagi nyuci baju. Jadi Jena tidur. Make eta ae do, asa ka deung. Maasa ka mana gawe? Sini tuh maasa ke sini dan mama kakak juga ada. Masa kopi ABC heuh? Rek ngopi ABC. Ambil we nya.
kopi luwak mah pamasarkeun mah saeta akan ladang oke okay, nanti ladang jagung kerja heula nangga bagi kopi ke mana teh hope di arima da teh di luar mah da paranas oh kon bae da lamun eueuh indung na mah eta teh da aprak-aprakan di luar waduh oh alus di mah bersih oh itu tiup ke teh olive bawa kan meuli dua di si Jayana leutik tiung nu kamari meuli dua leutik tah atuh lain teu pakeun atuh keur lah atuh kon bae atuh udah mah asal lagi ikut itu eh gipang menyukan mawa baji arek ayo nak ya. Oh bener ayo ayo waktu sih setna dengan dengena ya udah ibu-ibu siang-siang begini ngopi ya gak ada kegiatan lain jadi ibu-ibu kalau tanya api oi. Kumate ijah teh cenah kira mah balik na? Minggu engke. Minggu engke teh ka kantor. Jadi ibu-ibu yang tanya teh ijah kapan pulang, katanya nih. Minggu engke ya minggu engke teh berarti ya ini tuh hari Rabu berarti Rabu depan dia baru dari majikan. Irahat. Karantina mah di Indonesia, Nek. Apa itu di tampung? Oh, di IPT. Enggak tahu lah, tapi yang dari majikannya katanya minggu depan kayak gitu ya, tapi minggu depan iraha minggu engke deui. Heuh, minggu engke teh minggu engke deui, minggu engke teh mah iraha mah tong sabaraha? Dua mingguan deui. Walah. Jadi kalau yang nanya Teh Ijah kapan pulang, belum tentu kapan. Dia udah lewat 3 bulan dari dulu mau pulang, udah 3 bulan enggak pulang-pulang. Sana mana Anggi pami seseh kuning. Tapi ini juga kemarin ya. Jung jahit di weta. Tetangga yang sebelah sana mau jemput istrinya ya, sekarang lagi di karantina. Orang mah banyak yang pulang pergi pulang pergi. Hanya Teh Ijah itu dibohongin majikan nanti gitu ya. Susah kalau udah kepake sama majikan. Teh Ijah tuh 6 tahun lebih kerja nih. Tadinya Mama Jad yang mau gantiin ke sana, cuman ibu-ibu online Mama Jad enggak terima katanya enggak usah jadi ya udah Mama Jen enggak pergi dengerin ibu-ibu ya. Ya sudah Mama Jen ngopi dulu ya. Lanjut nanti enggak tahu mau ngerjain apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ginilah jadi nyonya mah. Itu anak buah keur misalkan jago. Cekuin kumaha cing bieu ngomong. Ieu anak buah mah ngopi nyonya mah tuh gerakianya. Kakaknya ayah nama? Kayaknya. Asal kulit, apa kamu yang tak ada di satu wak? Tapi mak dari saya sih. Iya, ngangaskan iya. Ngangaskan. Kamar ima di Pahido nya kak? Kone, sakit tengok deluk di subuh, canyang cana. Cana naon, cana wak numi gawean, pukul orang tengah sangke. Pukul. Ibu-ibu ada gosip.
makan dulu ya. Bapak Jiji mau kawin lagi, itu lagi digosipin. Jadi Bapak Jiji mau kawin lagi digosipin. Kecapean tuh Aki lihat tuh. Bina, nuhun alhamdulillah di Rizkian boga jagong. Jagong dengan satu mah. Kemudian satu mah nama-nama ada 1 juta ge kurang 100 ribu mata jajang. Ini. Kumpul jagong mah. Kalau kaya kali Aki. Kalau nggak baik kebuka-buka baik dua. Aki ngutruk ibu. Jagong. Aki ngutruk ibu-ibu. Iya loh ibu-ibu, panas begini ya. Jadi Aki itu ambil jagung dari Pasir Buntu. Ada di channelnya Nek itu yang kemarin jauh Pasir Buntu itu. Diangkut sama Nek ke sini karena enggak bisa ada motor. Hah? Tetepe Aki nak selesai. Tak aku kumuli hiji. Kemarin itu yang kumuli. Aki mah yang petis ganas. Aki panas. Kumaha ya gosip mau tulus? Tapi aya baju pengantin teh itu yang dipake teh moalnya Indonesia sapur kalau Atuh. Ya sudah, lah Imam Ajad mau mentikin itu mau habis selesai. Yang era ku itu era ku dedegan masak naon, Mak? Abala-bala bayem, masak eta kangkung. Bia teh. Nyamel, bangkung naharun mah. Terus jegeroh, nyeseuhan, nyedot cai. Ping geker nyeseuhan. Tuhnya ibu-ibu yang bilang ibu-ibu katanya itu yang masa suka bikin buang pempes. Iya, iya tuh ngaku deh. Kalau mahula di pempes itu sama dengan ibu uin budak 8
sawah jeung eta sabun. Sare budak tukang haji jeung burat jeung jadi itu lagi jemurin baju ini lagi apa namanya jemur nih baju dari sini ke sini punya Dede Jayana ya, dan kan tadi Mama Jen habis dari depan ngopi sama Nek sama Masa, terus kedengarannya ketawa-ketawa, ternyata itu lagi gosip, ada sedikit gosip lah itu tuh dengar ya ibu-ibu. Jadi Bapak Jiji itu mau nikah sama tetangga di sini, udah tua sih kayak gitulah, tapi nggak apa-apa katanya saling menitipkan diri gitu. Terus kan Aki juga barusan bercanda katanya ripuh katanya masakan jagung cina, dah uang nanama sudah nggak ada katanya buat ipkah cina kayak gitu. Jadi yang modali nikah Bapak Jiji itu Aki Ibron gitu ya kan, karena memang nggak ada anaknya, cuman Aki Ibron gitu ya. Pokoknya ya bikin ketawa saja, kakek-kakek mau menikah ya nggak apa-apa juga sih, bukan karena apa-apa ya, untuk menitipkan diri saja kayak gitu. Tapi jadi guyonan kayak gitulah di kampung sekarang tuh lagi gosip, tapi Mama Jen nggak bakal nge-shoot, kayaknya tidak baik gitu ya. Ya udah Mama Jen mau lanjut ngerjain kayak gini aja ya. Nah video ini hanya sekadar kegiatan seharinya sekilas kayak gitu kalau Mama Jen di rumah kayak gitu ya. Oke lah, mau lanjutin jemur baju ya.